Salam sejahtera, salam sukacita, dan salam sehat untuk semua umat Tuhan dimanapun berada. Dengan penuh sukacita kembali kami hadir di hadapan Anda dalam ibadah Raya Jemaat GPDI Diaspora Tataran 1. Dan dari tempat ini tentu saja di mana siaran ini sementara disiarkan di gedung gereja GPDI Diaspora Tataran 1 bersama gembala dan umat Tuhan di tempat ini menyapa Anda dimanapun berada dengan doa dan harapan semua dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Dan umat Tuhan dimanapun berada, kami selalu rindu menyapa Anda, terutama Anda yang mungkin baru saja mengomentari kolom komentar pada tayangan yang lalu, yang pada kesempatan ini akan kami sapa nama-nama berikut ini. Namun sebelumnya kami juga rindu menyapa gembala kami yang terkasih, bahkan wakil gembala kami yang tidak berada di tempat ini, sementara berada di Pekanbaru. Doa jemaat senantiasa menyertai gembala dan wakil gembala yang terkasih, senantiasa sehat, kuat, dan diberkati oleh Tuhan. Kemudian mari kita ke Bogor, saudara, menjumpai saudara Juifer Palar. Tuhan Yesus memberkati. Kemudian kita ke Air Madi di Sulawesi Utara, menjumpai Ibu Foni Sumuan. Tuhan Yesus memberkati Ibu Foni Sumuan. Kemudian kita ke Kupang, menjumpai Bapak Robi Kaho. Tuhan Yesus memberkati. Tentu saja juga kami selalu mendoakan, bahkan menyapa umat Tuhan yang selalu setia mengomentari kolom komentar dengan kalimat-kalimat positif. Haleluya, puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Bahkan mungkin telah mengomentari khotbah atau pujian penyembahan. Ketika Anda merasa diberkati, tentu saja kami merespon dengan baik. Saudara yang ada di New York, di Jepang, di Jakarta, Surabaya, di Makassar, di Poso Ampana, di Gorontalo, di Marisa, semuanya kami doakan sehat, kuat, dan diberkati oleh Tuhan. Dan umat Tuhan dimanapun berada, dengan kerinduan yang sama kita mau hampiri tahta hadirat Tuhan. Pastikan saat kita datang kepada Tuhan hari ini, kita tidak datang dengan tangan yang hampa. Ketika saudara bernyanyi, bernyanyilah seindah mungkin yang bisa saudara persembahkan bagi Tuhan. Ketika saudara bertepuk tangan, tepuk tanganlah dengan baik. Ketika saudara mengangkat tangan, pastikan juga hatimu terangkat ke surga dalam penyembahan yang dalam kepada Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita berdiri, kita nyanyikan satu pujian. Kami, beberapa kami yang sudah hadir di pagi hari ini, kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan memberkati akan setiap ibadah acara kami pada pagi hari ini, dari awal pertengahan sampai selesainya, biar semua jadi menurut kehendak Tuhan sendiri. Kami mau berdoa juga buat pelayan-pelayan di pagi hari ini yang akan mengambil bagian dalam ibadah kami pada hari ini. Semua tinggal di dalam urapan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, biar semua boleh jadi sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri.
dan sebentar juga ada pelayan firman Tuhan. Biar Engkau selalu memberkati kami teristimewa hamba-Mu yang akan mengambil bagian. Tuhan, urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar lewat ibadah kami pada hari ini, berkat Tuhan menjadi bagian kami. Kami berdoa buat umat-umat-Mu mungkin masih dalam persiapan. Engkau tolong mereka juga, agar kami boleh sama-sama beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya segala kuasa kegelapan yang mengganggu ibadah kami pada pagi hari ini, kami halaukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Roh Kudus senantiasa berkuasa di dalam setiap hati dan pikiran kami, agar ibadah kami ini boleh berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa kami, dan kami akan buka ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi juru selamat kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Haleluya, salam sejahtera, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Kita berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya semua kita yang ada di tempat ini merasakan kebaikan Tuhan. Amin. Oleh karena itu kita mau memuji Tuhan, kita mau membesarkan nama Tuhan. Kita angkat pujian bagi Tuhan. Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Mari nyanyikan bersama. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah. Tuhan Maha Besar.
Baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan untuk Dia dan bagi Dia. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Amin. Haleluya. Amin. Puji nama-Mu Bapa. Engkau penguasa. Engkau Raja kami. Engkau Tuhan kami. Kau Allah yang layak diagungkan dan ditinggikan bagi segala pujian, hormat dan kemuliaan.
Rasakan kehadiranmu Tuhan.
sembah. Ku pujimu, ku rasakan kehadiran. Kita bagi diri semua. Yeah.
Diaspora Tataran 1 dan umat Tuhan dimanapun berada. Kami percaya bagaimana kami menikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Umat Tuhan dimanapun berada turut merasakan hal yang sama, suasana surga turun di tempat dimanapun Anda sementara menyembah Tuhan saat ini. Dan hati yang rindu kita mau bawa saat ini untuk dengar firman Tuhan. Dan firman Tuhan akan dilayani oleh hamba-Nya yang telah ditugaskan, Pendeta Stevi Tambahani. Disilahkan.
Puji Tuhan. Haleluya. Ada sukacita? Haleluya. Terang di sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Semangat saudara. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih. Pertama-tama Pak Tuhan Yesus ya. Karena kasih Tuhan menghantar kita melewati sepanjang minggu ini. Ya, puji Tuhan. Hari Minggu hari ini kita lagi disatukan Tuhan di Ka'bah Tuhan, di rumah Tuhan, semua dalam keadaan tubuh sehat kuat diberkati Tuhan. Amin. Saudara, saya selalu katakan berkat Tuhan jangan orang lihat cuma di harta. Amin. Tapi yang terutama kita lihat berkat Tuhan yang hebat dan luar biasa yaitu kesehatan. Haleluya. Tungso limpa dengan harta tapi itu kesehatan tidak diberkati, tidak ada gunanya. Amin. Tapi kalau orang sehat jasmani rohani, puji Tuhan. Kalau Tuhan so berkati tompe kesehatan, yang pasti kebutuhan keperluan kita juga pasti diberkati Tuhan. Amin. Ternyata pagi ini semua orang rata-rata hadir di Ka'bah Tuhan, semua muka-muka ceria karena Tuhan ada dengan kita. Amin. Kalau bukan Tuhan, tak mungkin saudara dan saya ada di Ka'bah Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Gembala, Wakil Gembala yang walaupun tidak bersama dengan kita di tempat ini karena ada di luar daerah. Sekali lagi saya menyampaikan banyak terima kasih buat Bapak Gembala bersama Wakil Gembala Ibu Joyce yang sudah mempercayakan saya pada pagi hari ini untuk bisa menjadi saluran berkatnya Tuhan. Terima kasih juga para pelayan-pelayan yang sudah ditugaskan, yang sudah mempercayakan saya bersama dengan jemaat, yang sudah mempercayakan saya pagi hari ini untuk menjalankan tugas jadwal yang diberikan bagi saya untuk melayani pekerjaan Tuhan lewat menyampaikan isi hati Tuhan. Puji Tuhan, tidak berpanjang-panjang saya berkata-kata. Saudara, mari kita siapkan hati kita. Kita akan segera masuk di dalam pembacaan firman Tuhan. Kita bangkit berdiri. Kita akan masuk di dalam pembacaan firman Tuhan. Saya ambil di dalam Perjanjian Lama, di dalam kitab Pemazmur atau Mazmur Daud, di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-28 ayatnya yang ke-7 dan ayatnya yang ke-8. Mazmur pasal yang ke-28 ayatnya yang ke-7 dan ayatnya yang ke-8. Tidak mengapa kita baca secara bersama-sama. Saya baca di Alkitab saya dan saudara di Alkitab saudara. Saya hitung sampai 3, 1, 2, 3. Tuhan adalah kekuatan dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-rialah hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Puji Tuhan, terima kasih, silakan duduk. Tuhan berkati. Haleluya. Pagi hari ini kita sangat bersyukur kepada Tuhan atas anugerah Tuhan, saudara dan saya bisa nikmati lagi kasih Tuhan. Torang boleh bergerak bernafas dengan bebas. Tanpa torang bayar Pak Tuhan sepeser pun. Haleluya. Karena apa saudara? Tompe Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik. Amin. Tompe Tuhan Yesus tidak memandang kelemahan kita. Ya, dia tidak memandang kesalahan kita. Tuhan itu dia cinta kita, tetapi dia benci dosa yang kita lakukan. Amin. Sebab itu saudara, kalau orang perhatikan kehidupan kita setiap hari, setiap saat, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Tompe hidup ini cuma dengan kemurahan Tuhan. Tompe nafas ini nyana orang beli dengan tompe doi, dengan tompe kekayaan, dengan tompe harta dan lain sebagainya.
Tetapi tompe hidup ini, tompe nafas ini, cuma Tuhan pe pemberian. Dan hanya Tuhan mau bagi saudara dan saya. Jadilah kita umat-umat penyembah yang benar kepada Tuhan. Amin. Jadilah kita umat-umat pemuji kepada Tuhan. Karena tompe Tuhan dia suka disembah, dia suka dipuji, dia suka dimuliakan. Amin. Jangan orang selalu puji orang. Tetapi mari kita puji dan sembah kepada Tuhan. Daud sebelum dia menjadi seorang raja, dia adalah seorang pemuji. Dia adalah seorang penyembah Tuhan. Daud dia adalah orang biasa seperti saya dan saudara. Tetapi kelebihan Daud, dia suka dekat dengan Tuhan. Haleluya. Waktu Daud sebelum menjadi seorang raja, dia tidak luput dari yang namanya masalah, persoalan. Tetapi di dalam kesemuanya itu, Daud tidak pernah patah semangat. Daud tidak pernah lemah. Karena apa? Dia yakin, dia percaya, dia menyembah Tuhan yang hebat. Dia menyembah Tuhan yang luar biasa. Dan yang dia percayai, yang dia sembah itu bukanlah manusia seperti dia, seperti saya dan saudara. Tapi dia yakini yang dia sembah, yang dia agungkan, dia muliakan adalah Tuhan yang luar biasa. Sebab itu, di dalam kelemahan Daud, dia tidak pasrah di dalam semuanya. Karena apa? Dia serahkan semua kepada Tuhan. Semakin dia ditimpa dengan begitu banyak masalah persoalan hidup, ya salah satu contoh saja yang selalu orang dengar, waktu dia berhadapan dengan siapa saudara? Seorang yang gagah, ya. Seorang yang kuat secara jasmani, ya. Itu siapa? Goliat, toh? Itu cerita lama, tetapi itu dalam firman, pengalaman Daud pada waktu itu. Banyak hal yang dia sudah lewati, saudara. Dia mengalami goncangan hidup, dia mengalami peperangan iman, saudara. Tapi tidak membuat Daud patah semangat. Sebab itu dia menceritakan bagaimana pengalamannya, sampai dia menjadi seorang raja, diangkat derajatnya oleh Tuhan, menjadi seorang raja yang besar, sebuah negara yang luar biasa pada waktu itu. Diangkat oleh Tuhan. Karena Tuhan melihat hati Daud. Dia selalu suka dekat dengan Tuhan. Hari Minggu orang sudah dengar itu firman Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Itu pengalaman Daud, ya. Dia sampaikan kepada saya dan saudara. Dan memang benar dia alami. Sehingga kemenangan demi kemenangan dia alami. Dia capai. Karena ada Tuhan bersama dengan dia. Daud kuat karena Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang kuat. Tuhan yang luar biasa. Amin. Dia tidak ciut menghadapi masalah persoalan hidup. Dia tidak ciut menghadapi peperangan. Dia tidak ciut menghadapi lawan yang luar, yang gagah perkasa. Karena dia datang, dia bersama-sama. Ya. Dengan kuasa di tempat yang maha tinggi, yaitu kekuatan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, kalau Tuhan baca di dalam Mazmur 27 dari ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-14, di situ dikatakan ada banyak hal-hal pengalaman hidup Daud pada waktu itu dia alami dan dia ceritakan lewat kuasa Roh Kudus, dia ceritakan dan dia saudaraku sampaikan kepada kita pada pagi hari ini, ya. Apa yang membuat Daud kuat? Dia dekat dengan Tuhan. Dia selalu mau beribadah kepada Tuhan. Dia tidak mau lewatkan sedetik pun, selalu berusaha bersama-sama dengan Tuhan di dalam hadirat Tuhan. Sehingga apapun yang dia hadapi, dia tidak pernah takut, saudara. Karena apa? Sebagaimana firman Tuhan berkata, Tuhan berperang ganti umatnya. Amin. Itulah pegangan Daud, saudara. Kita lihat, saudara, Tuhan adalah kekuatan orang percaya. Daud dia sama dengan saya dan saudara. Kita sebagai orang-orang percaya belajar seperti Daud. Tetap berserah kepada tuntunan Tuhan. Tetap mengandalkan Tuhan. Tetap pasrah kepada Tuhan. Selalu mendengar apa kata Tuhan.
tidak dengar apa kata orang. Karena kadangkala kata orang banyak membuat kita lemah, membuat kita kecewa, membuat kita seakan jauh, mundur, tinggalkan Tuhan. Tetapi kalau Tuhan yang berkata, Tuhan dengar apa kata Tuhan, masalah sebesar apapun kita akan hadapi, kita rasa kecil karena kita percaya. Masalah yang besar yang kita hadapi, itu kecil karena kita punya Tuhan yang kuat. Amin, yang besar, amin. Sehingga saudara, semakin kita ditimpa dengan persoalan hidup, semakin kita ada di dalam masalah, semakin kita dekat dengan Tuhan. Dan semakin orang rasa hadirat Allah, semakin orang rasa ada kekuatan Tuhan, sehingga mata dunia melihat, oh dia. Sebanyak masalah, susah le kata orang. Ya, itu pandangan mata manusia. Cuma hidup yang sederhana Marlia. So kiri kanan muka belakang tonjok pada dia, Marlia tetap maju. Mereka tidak tahu bahwa yang ada di dalam hidup saya dan saudara sebagaimana Daud adalah Tuhan yang besar. Haleluya. Tidak sia-sia orang menyanyi, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Haleluya. Saudara menyanyi juga imani saudara, dan cuma memuji-muji Tuhan. Karena telur menyanyi turah hayati itu puji-pujian kalimat, itu merupakan doa kita, pujian kita kepada Tuhan. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Karena Tuhan kita Tuhan yang berkuasa saudara. Sebab itu kita belajar seperti Daud. Daud dia sudah saksikan bagaimana kehidupannya melewati segala persoalan hidup. Dia tidak lari kepada manusia, dia tidak lari kepada sesama, tetapi dia tetap lari kepada Tuhan. Sehingga dia berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Sehingga dia boleh katakan pagi hari ini bahwa hanya Tuhan yang menjadi kekuatan oleh Raja Daud. Waktu dia jadi raja diceritakan pengalamannya. Kalau di dalam ayat yang ke-7 dia berkata, Tuhan adalah kekuatanku. Berarti Tuhan adalah kekuatan Raja Daud. Di dalam ayat yang ke-8 dia berkata, Tuhan adalah kekuatan umatnya. Haleluya. Kekuatan Daud, kekuatan saya dan saudara adalah sama yang Tuhan berikan. Ialah di tempat yang maha tinggi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang saya dan saudara percayai sampai hari ini. Amin. Sebab itu saudaraku sekalian, mari kita belajar seperti Daud. Dekatkan diri kita kepada Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan asal-asal. Saya bersyukur tadi kita memuji Tuhan benar-benar terasa hadirat Tuhan. Haleluya. Saudara, ini pengalaman saya. Tak kalah saya menghadapi tekanan, menghadapi masalah, persoalan yang luar biasa. Secara manusia tidak mampu saudara. Tapi tak kalah saya angkat tangan saya kepada Tuhan, saya menyanyi saudara, saya menyembah Tuhan. Saat air mata saya berlinang saudara, mulai terasa ada jamahan, aliran kuasa Allah senantiasa memulihkan saya. Sehingga masalah saya tiba-tiba saudara, dia hilang dari ingatan saya. Dan selalu di dalam hati dan benak ini, saya hanya memandang kepada Tuhan. Sehingga setelah saya memuji, menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, saya tidak pandang tapi masalah, tak taruh di belakang, tak arahkan pandanganku kepada Tuhan. Karena di hadapan saya ada Tuhan, ada kemenangan, ada pertolongan, ada kekuatan yang membuat saya tetap semangat. Puji Tuhan sampai pada hari ini, saya ada di dalam Tuhan. Saya eksis di dalam Tuhan. Ini bukan karena saya kuat, tapi semua karena Tuhan. Amin, saudara. Mari kita semua yang ada, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, mari hari-hari ini, dunia semakin hari semakin susah, kata firman Allah. Orang mau lari di mana? Firman Tuhan berkata, Daud dia sesampaikan patora. Tong punya kekuatan tidak bisa saudara menghadapi persoalan terjadi hari-hari. Tetapi kalau terang punya Tuhan, kita bisa lewati semua bersama dengan Tuhan. Amin. Dengan kekuatan yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Saudaraku di dalam Yesaya, Mazmur pasal yang ke-27 tadi terang saya baca toh.
ayat yang ke-13, 14 dia berkata, sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Haleluya. Yesaya pasal 40 ayat 23 dan 30 dia berkata, orang yang menanti-nantikan Tuhan diberikan kekuatan yang baru. Amin. Terkadang orang manusia lemah, saudara tuh. Ada masalah terlalu besar, mungkin ya orang enggak bisa atasi. Ya. Kami sebagai hamba Tuhan banyak kali kalau kami kunjungi jemaat-jemaat, saudara, banyak pengeluhan. Kadang juga berjumpa di jalan atau di pasar, mereka menyampaikan isi hati, "Sus, begini kita tak mampu kita." Ya. Sebagai hamba Tuhan memberikan kekuatan, berikan semangat, dorongan. Pasrah jepat Tuhan. Semangat Yesus. Semangat Jubrur. Tuhan pasti akan tolong. Kalau ketemu ke berikutnya, puji Tuhan Yesus, puji Tuhan. Sebagini sebagitu ada kemenangan. Saudara, satu-satunya kemenangan yang orang boleh dapat, orang mesti dapat di kaki Tuhan. Amin. Ya. Lari di kaki Tuhan. Setiap persoalan hidup kita bawa di kaki Tuhan. Tidak ada masalah satupun yang kita tidak bisa atasi kalau kita sebawa di kaki Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan melihat isi hati kita. Dari hati kita yang dalam, Tuhan lebih tahu. Ya? Jangan sekedar orang datang di kaki Tuhan, saudara. Oh, orang kok solia kita reding datang berdoa setiap Jumat. Tapi saudara, Allah inginkan di saat kita ada di kaki Tuhan, benar-benar kita rasakan hadirat Tuhan. Tak kalah hati kita hancur di hadapan Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan berkata, tak kalah kirbat di dalam firman Tuhan katakan, sudah penuh dengan air. Air semeluber dari gelas ada air, saudara. Maka di situ kita akan melihat bagaimana air anggur surga akan mengalir, tercurah, memenuhi kehidupan kita, sehingga akan memulihkan keadaan kita. Di saat kita lemah, kita akan dikuatkan. Di saat kita susah, kita akan dihiburkan. Di saat kita tidak ada jalan keluar dalam masalah atau apapun yang kita hadapi, Tuhan akan buka jalan. Haleluya. Saudara, hari-hari ini memang adalah masa-masa yang sulit. Tapi pastikan kalau kita dekat dengan Tuhan, tidak ada satupun yang sukar bagi anak Tuhan. Amin. Tuhan punya banyak cara menolong saya dan saudara. Mungkin secara manusia orang sudah difonis sakit seperti ini, seperti itu. Dan mungkin kita punya persoalan sampai hari ini belum selesai. Dan mungkin kita punya kebutuhan sampai hari ini belum mencukupi. Mungkin punya pikiran untuk masa depan, keberhasilan kita mungkin ada kegagalan-kegagalan, demikian kegagalan kita alami. Saudara, lupakan semuanya. Taruhlah di hidupmu di kaki Tuhan. Ya. Dia akan memberikan kesejahteraan bagi saya dan saudara. Dan pasti tepat waktu Tuhan akan tolong saudara. Tanpa saudara pikirkan, saudara, karena orang manusia terbatas pemikiran kita, ya. Tetapi saudaraku, kalau orang dekat dengan Tuhan sebagaimana Daud, maka saudara akan mendapat kekuatan untuk menghadapi semua persoalan hidup ini. Saat mana kita mendapatkan kekuatan dari Tuhan, saudara, saya katakan tadi, di saat kita mengalami dalam keadaan lemah, ya, karena persoalan, karena sakit penyakit, kecewa karena orang lain, karena anak-anak, karena orang tua, kecewa karena sesama pelayan, sesama ya jemaat, sesama lingkungan atau masyarakat sekitar dan lain sebagainya, atau kecewa dengan hal-hal yang lain yang membuat kita tidak enak, ya saudara, kita menderita karena penyakit dan lain sebagainya, ya, dalam keadaan sakit, dalam keadaan yang tidak berdaya apa-apa, saudara. Tak kalau turun datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, hati yang hancur, maka disitulah kita melihat kekuatan Allah bekerja dalam hidup kita. Amin. Ya. Sebab itu saudara, jangan pandang enteng kalau mau berdoa. Ya. Kalau cuma asal mau duduk. Nah, kalau saudara berdoa,
tanpa merasakan hadirat Tuhan, percuma saudara. Ya, sia-sia. Karena apa? Saudara datang di kaki Tuhan bawa beban, pulang saudara akan bawa tuh beban. Karena apa? Tidak sungguh-sungguh. Tapi kalau orang belajar seperti Daud, dia selalu serahkan hidupnya kepada Tuhan, menyerah total sepenuhnya hidup kepada Tuhan, maka saudara, pertolongan Tuhan dialami oleh Daud, sehingga dia tetap mendapat kekuatan sampai dia bisa mencapai finish di mana saudara dia diangkat oleh Tuhan menjadi seorang raja yang besar. Itulah kemenangan Daud. Tapi waktu dia jadi raja, dia tidak tinggal saudara, kan dia so bangga, so raja, so punya kekuatan yang besar. Tidak, dia tetap rendah hati, tetap datang di kaki Tuhan. Dia tetap suka diam duduk di rumah Tuhan. Dia tetap suka datang beribadah. Kadang orang so sibuk dengan usaha, itu ibadah so di kesamping. Siapa nak pergi ibadah? Tapi usaha kuat, tapi jualan kuat, tapi ini kuat, tapi itu. Saudara, kalau mau datang ke Tuhan tidak perlu basa-basi, betul? Hah? Tapi Tuhan bilang, orang utamakan Tuhan, pasti Tuhan akan tolong. Ini terhadap pengalaman hari-hari, saudara. Kita buka orang kantor, hamba Tuhan, punya sampingan, usaha kecil. Terkadang saudara masih banyak jualan, tapi kalau ada ibadah, kasih biar itu mau ibadah. Tapi saudara, kalau Tuhan segerakan dorang, lagi dia pibah beli di sablam, tidak punya iman. Itu hati, kan semua Tuhan yang atur, itu berkat semua dari Tuhan, amin. Tuhan yang atur itu berkat, bukan manusia. Nanti dia pikir, tidak saudara, kalau terus sungguh-sungguh beri waktu yang terbaik buat Tuhan, saudara kembali dari tempat ibadah, kegiatan dalam Tuhan, maka so pasti orang-orang yang tadinya anak bilang, oh dia mau pisah, tidak. Pasti Tuhan akan kembalikan mereka kepada saya dan saudara untuk ya memenuhi setiap kebutuhan mereka lewat usaha saudara. Tuhan kasih kirim orang lain saudara. Itu berkat kan ada di tangan Tuhan. Walaupun kita ditekan kiri kanan muka belakang saudara, tapi kalau terus sungguh-sungguh dengan Tuhan, kasih kuat itu hati. Haleluya. Tuhan pasti tolong saudara. Karena janji Tuhan, dia tidak pernah mempermalukan kita umatnya. Amin. Asar orang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Haleluya. Kekuatan itu yang kita miliki lewat persoalan hidup. Tidak mungkin orang senang-senang dia dekat dengan Tuhan. Kebanyakan orang nanti susah datang ke Tuhan. Tapi Tuhan mau bagi saudara dan saya, baik di susah senang, suka duka, apapun keberhasilan kita, cari Tuhan. Dekatkan dirimu dengan Tuhan. Datang di kaki Tuhan. Semakin orang diberkati Tuhan, semakin orang menyerah kepada Tuhan. Karena semakin orang diberkati Tuhan, semakin Tuhan dipermuliakan lewat usaha kita, lewat karier kita, lewat apapun yang menjadi aktivitas kita setiap hari. Karena apa? Karena kita mengutamakan Tuhan. Haleluya. Saudaraku, sebab itu saudara, jangan orang loyo dengan masalah hidup ini. Ya. Jangan torang tawar hati dengan keadaan yang terjadi di dunia. Saudara, di bank-bank kalau sebenarnya tidak ada apa, apa namanya? Sekarang kan mulai ada orang pakai kartu apa segala, kartu kredit apa segala. Kasih sama dengan toru orang-orang yang tidak ada, sebanter bilang kan torang dang mau bawa apa dang? Kalau sama sekurang di supermarket, orang mau kasih kartu, kong kasih bagi ini dia tahu kong terbang belanja, kong orang yang nyanda ada bagaimana? Tapi saudaraku sekalian, sebagai anak Tuhan tak perlu terang pikir jauh sampai ke situ. Tomhe hidup saudara, Allah bertanggung jawab dalam kehidupan saudara dan saya, amin. Allah bertanggung jawab bagi saudara yang dekat dengan Tuhan, yang pasrah hidupnya kepada Tuhan. Dia tidak sekali-kali meninggalkan saya dan saudara. Apa yang tak pernah terang pikirkan, tak pernah orang lihat dan tak pernah dengar, Tuhan semua sedia buat saudara dan saya. Amin. Asalkan satu hal yang Allah mau, mari senangkan terus hati Tuhan. Hiduplah sesuai dengan apa maunya Tuhan. Saudara, di saat kita lemah, di situ kita kuat, kata firman Tuhan. Karena di dalam kita tinggal, diam, tenang menghadapi persoalan hidup, maka kekuatan Allah Tuhan akan nyatakan bagi kehidupan kita. Sehingga saudaraku, kita dapat mempermuliakan nama Tuhan. Saudara, dalam 2 Tawarik 16 bagi
ayat 9 bagian A, dia berkata bahwa Tuhan dia memberikan kekuatan kepada orang-orang yang percaya. Kalau orang percayakan sungguh-sungguh kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup dan mampu melakukan segala perkara, maka hal itu yang akan terjadi dalam hidup saya dan saudara. Sebab itu saudaraku sekalian, kapan kita mendapat kekuatan yang baru daripada Tuhan? Saya kata firman Tuhan, kekuatan yang sempurna kita terima, yang kita dapati, kita raih di dalam Tuhan. Tak kala kita selalu datang kepada Tuhan, duduk dekat di kaki Tuhan, berserah kepada Tuhan, lakukan kehendak Tuhan, beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, rajin lakukan kegiatan-kegiatan yang memuliakan nama Tuhan. Jangan terlalu banyak di pesta pora, saudara. Tapi mari kita bersyukur, kita diberikan kebebasan beribadah. Mari bagilah waktu kita yang terbaik buat Tuhan. Karena Tuhan itu sangat senang dengan orang yang suka memuji Tuhan, yang suka menyembah Tuhan, yang suka mengagungkan Tuhan. Karena tompe Tuhan tidak mungkin dia mau memuji diri sendiri, toh. Tapi dia senang dipuji oleh umat-umat ketebusan darahnya. Saudaraku sekalian, sebagaimana Abraham, walaupun mungkin tidak ada harapan dia memperoleh keturunan, tapi tetap dia percaya kepada Tuhan. Janji Tuhan dia imani. Tuhan pasti nyatakan janjinya bagi orang yang percaya. Dan itu yang dia imani terus, saudara. Kata Roma pasal yang keempat ayat 18-20 dikatakan, Abraham, walaupun dia tidak ada dasar untuk percaya, tetapi dia tetap percaya kepada Tuhan. Karena yang berjanji bukan manusia, yang berjanji adalah Tuhan yang luar biasa. Hal yang mustahil bagi manusia, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yang kita sudah tahu bersama bagaimana Bapak Abraham adalah Bapak kita orang percaya. Dia diberkati oleh Tuhan yang luar biasa. Amin. Tidak mungkin bagi manusia, ya. Seperti orang sudah dengar-dengar kata firman Tuhan lewat hamba-hamba Tuhan, so tua kau mendapat lagi keturunan, tidak mungkin. Tapi bagi Allah semua bisa jadi mungkin, amin. Demikian halnya dengan saudara dan saya. Mungkin tidak seperti apa yang katakan yang menjadi pergumulan Abraham, ya. Dia menginginkan seorang anak, ya, dia menginginkan keturunan. Dan mungkin kehidupan saya dan saudara hari-hari ini punya pergumulan-pergumulan yang berbeda-beda. Mari imani saudara bahwa kita punya Tuhan, dia sanggup melakukan semua yang kita perlukan. Haleluya. Mungkin saudara sakit, mari. Tuhan Yesus sanggup sembuhkan saudara. Haleluya. Orang punya modal cuma iman kepada Tuhan. Ya, enggak keluar sepeser uang pun. Cuma tompe iman, percaya sungguh kepada Tuhan. Punya kebutuhan mungkin yang besar. Mari. Pagi hari ini Tuhan sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Amin. Saya tidak tahu masalah saudara hari ini. Mungkin engkau dalam keadaan susah. Dia Tuhan Yesus akan datang menghibur saudara. Jangan kita ragukan kuasa Tuhan saudara. Saya sudah banyak alami pertolongan Tuhan. Saya banyak kali dikecewakan. Saya banyak kali tuh saudaraku ditekan. Banyak masalah yang kami sudah pernah alami dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam pergumulan hidup. Sakit penyakit. Tapi puji Tuhan, saya boleh berkata bahwa Tuhanku baik. Karena hari ini saya berharap kepada Tuhan yang hebat. Saya tidak berharap kepada manusia. Tapi ternyata saat saya membutuhkan, tanpa saya pikirkan tepat waktunya Tuhan adakan saya perlukan. Haleluya. Maka sebab itu saya bersaksi tentang pengalaman hidup. Saya tidak mau bersaksi pengalaman orang lain. Yang saya saksikan adalah pengalaman saya sendiri. Karena kata firman Tuhan, firman yang hidup adalah pengalaman. Amin. Bukan teori. Hah? Tetapi pengalaman. Jadi saudara, saya bagikan berkat bagi saudara dan saya. Kalau engkau mau melihat kekuatan baru dari Tuhan, kau mau melihat pertolongan dan campur tangan Tuhan, mari sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena tadangkala saudara, pertolongan Tuhan, kekuatan yang Tuhan kita alami, tak kala kita mengalami yang namanya persoalan hidup, ya. Ya mungkin orang, sekali lagi saya katakan, orang senang pun orang mau bergumul, orang mau menangis. Mau senang paling suka cita terus toh. Tetapi kalau orang punya masalah,
Kalau Tuhan punya tekanan hidup, saudara, maka disitulah kita melihat kekuatan Allah yang sempurna. Sebagaimana Paulus katakan, di saat aku lemah, di situ aku kuat. Karena apa? Saat dia ditekan dalam penderitaan, di situ imannya tumbuh. Di situ imannya dia tumbuh, dia lebih dekat kepada Tuhan. Pagi hari ini saya tidak perkatakan panjang, saudara. Sebagaimana pengalaman Daud, dia memperoleh kekuatan yang baru karena dia dekat dengan Tuhan. Dan dia alami begitu luar biasanya Tuhan mengangkat dia, Tuhan memberkati dia, Tuhan memberikan kemampuan bagi dia untuk menghadapi setiap persoalan hidup. Karena dia punya kekuatan adalah Tuhan. Dan saya dan saudara tidak menutup kemungkinan juga, kalau engkau sungguh-sungguh pagi hari ini datang kepada Tuhan. Saudara, jangan orang datang di gereja melihat ke kiri, ke kanan. Tetapi dari rumah orang punya fokus. Tuhan tak mau pergi di rumahmu, Tuhan. Dan tak punya fokus hanya kepada Tuhan. Karena kalau engkau memandang sesama kita, kita akan kecewa, saudara. Haleluya. Tundukkan kepala, saudara. Hari-hari ini mungkin saudara mulai dalam keadaan lemah. Mungkin saudara dalam pikiran saudara, mungkin kita mau mundur, Jo. Tuhan, kita mau mundur, Jo. Banyak tekanan di dalam pelayanan. Kita mau mundur, Jo, Tuhan. Tapi hidup dalam rumah tangga bagi ini, bagi itu. Tak mau mundur, Jo, Tuhan. Tapi usaha bagi ini, bagi itu. Tak mau mundur, Jo, Tuhan. Apa guna jadi anak Tuhan? Sampai hari ini kita cuma tetap bagi ini. Sekali lagi saya katakan kepada saudara, jangan kita ukur berkat Tuhan dari segi materi. Tetapi mari kita pandang kepada Tuhan. Kita pandang kuasa Allah yang luar biasa. Kita pandang akan otoritas Tuhan. Dia mampu melakukan segala perkara. Kalau dia boleh kuatkan Raja Daud, dia boleh angkat Raja Daud, dia boleh berkati Raja Daud, Tuhan juga mampu mengangkat saudara. Tuhan juga mampu menyembuhkan sakit penyakit saudara. Tanpa engkau ke dokter, dokter hanya alatnya Tuhan. Tapi kuasa Allah, otoritas Allah ada di dalam kehidupan kita. Haleluya. Sembah Tuhan. Tak kala engkau menyembah Tuhan, engkau akan rasakan aliran kuasa Allah akan mengalir dalam kehidupan. Di saat kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, ada mujizat Tuhan kerjakan dalam kehidupan. Haleluya. Mungkin hari-hari ini kau merasa tidak berdaya karena persoalan, karena tantangan hidup. Engkau merasa tidak berdaya karena masalah. Ditekan sini sana, pergumulan yang tidak berhenti. Mungkin engkau sudah mulai berpikir akan mundur jauh tinggalkan. Haleluya. Pagi hari ini Allah meminta kita, kalau benar-benar engkau mau mendapat kekuatan yang baru dari Tuhan, nantikan Tuhan, nantikan kehadiran Allah. Mau merestorasi akan memulihkan kita sehingga kita mau bangkit kembali, maju semangat mengiring pelayanan. Kudus bekerja dalam hidup saudara. Izinkan dia pulihkan saudara. Haleluya. Oh.
yang akan lewat bagi saudara dan saya, yang akan berjalan dan menjamah saudara. Jangan saudara pandang masalah saudara besar. Jangan saudara pandang sakit saudara yang besar. Jangan saudara pandang masa saudara besar dari kerajaan. Pandang saja sama Yesus. Dia lebih besar dan atas akan mengatasi segala masalah. Dia terlebih besar. Dia terlebih besar. Yesus terlebih besar. Terserah kepada Tuhan. Jangan keraskan hati. Katakan Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Melawati umatmu satu besar. Yesus terlebih besar. Hanya Lebih besar.
hamba sudah berhenti. Roh Kudus meterai firman. Sempurnakan firman yang kami sudah dengar, Bapa. Berkati kami semua, Tuhan. Baik kami yang ada di kabat, Tuhan. Karena permisi sempat mendengar akan Tuhan, kami tidak punya kekuatan apa. Kami sadar kami manusia yang keterbatasan, kami lemah. Tapi kami bersyukur lewat kebenaran firman bahwa yang kami sembah adalah Allah yang hidup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat. Adalah Allah yang kuat, yang bisa menolong kami, memampukan kami, bisa berjalan di dunia yang penuh dengan dosa ini. Terima kasih, sempurnakan pelayanan. Berkati kami semua, Tuhan. Kami percaya kami sudah diberkati, Tuhan. Engkau sudah melawati setiap umat-umat Tuhan yang hadir pagi hari ini. Apapun keperluan mereka, apapun pergumulan mereka, apapun masalah mereka, apapun yang mereka hadapi, mereka susah, Tuhan hiburkan. Mereka dalam keadaan masalah, Tuhan selesaikan. Dalam keadaan bimbang, Tuhan tetapkan iman mereka untuk tetap percaya, berharap, bersandar kepada Tuhan. Karena ada kemenangan bagi orang yang mengandalkan Tuhan, yang sudah mau jauh kembalikan mereka kepada Tuhan. Yang dalam keadaan sakit kami semua ada. Kami berdoa siapapun dia yang sakit. Kalau mungkin saat ini dia ada di Kaabah-Mu. Namun dia merasakan ada penyakit-penyakit yang mau mengintimidasi dia. Sehingga dia merasa ketakutan, Tuhan. Merasa lemah. Kami berdoa baik yang ada di ruangan Kaabah-Mu. Bahkan siapapun jemaat Tuhan yang ada di rumah sakit. Kami mau berdoa, Bapa. Kami punya Tuhan yang hebat. Kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Kami berdoa, kami panggil nama di atas segala nama. Itu di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Darah Yesus yang berkuasa. Pulihkan umat-Mu dari segala masalah, persoalan hidup, terlebih dari sakit. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Terlebih kami berdoa Tuhan, berkati juga hamba-Mu Bapak Gembala bersama wakil gembala. Manapun mereka berada, penyertaan Tuhan sempurna menyertai mereka. Sehat kuat anugerahkan bagi mereka. Urapan Allah menyertai pelayanan mereka. Biar Tuhan tolong. Ada rencana untuk kembali Bapak Gembala penyertaan-Mu. Biarlah Allah Immanuel menyertai Bapak Gembala tiba selamat. Jumpa dengan kami jemaat Tuhan yang ada di diaspora. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan sudah berkati kami semua. Tuhan sudah lawati kami semua. Tuhan sudah pulihkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya ada firman Tuhan yang sudah membenarkan kami, yang sudah memberkati kami, dan sebentar kami akan memberikan persembahan dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita semua diberkati lewat firman Tuhan yang diberkati. Mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Dan untuk menutup ibadah pada saat ini, kami serahkan kepada Majelis Jemaat Pendeta Alexi Wong. Kita beri semua untuk tutup ibadah pada siang hari ini. Kami
nama Tuhan Yesus Kristus. Pada siang hari ini lagi Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih banyak kepada-Mu karena kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah selesai berbicara bersama keluarganya. Demikian juga ya Bapa, Engkau berkati kami jemaat diaspora Taran 1 yang sudah hadir pada siang hari ini. Kami sudah memuji, memuliakan, mengagungkan nama Tuhan Yesus. Dipuji, dibesarkan, dimuliakan, diagungkan nama yang berkuasa di surga, di bumi, dan di bawah bumi, mempunyai kekuasaan dahsyat adalah Tuhan Yesus kami. Segala-galanya bagi kami. Itulah sebabnya Bapa, Engkau berikan kepada kami sukacita dan kedamaian hanya kepada Tuhan Yesus. Kepada jemaat yang tidak hadir pada siang hari ini, lawati mereka dengan sukacita, dan Engkau berikan kedamaian, dan Engkau berkati. Yang kami utamakan ya Bapa, kami bawakan dengan doa. Gembala kami ada di Pekanbaru sana bersama anaknya Joyce. Engkau berkati mereka berlimpah-limpah. Hindari dari segala macam penyakit yang menimpa, agar supaya gembala kami dia akan kembali dalam keadaan selamat. Nama Tuhan dipuji, dibesarkan, dan dimuliakan. Terpuji nama Tuhan. Bapa di surga, kami bawakan dengan doa juga pemerintah, bangsa dan negara kami, mulai dari tingkat pusat, tingkat kabupaten, tingkat kota madya, sampai wilayah. Engkau berkati berlimpah-limpah. Hindari dari segala macam yang menimpa, apapun yang menimpa di negara kami, semuanya ini kami sandar di dalam tangan Tuhan. Terpuji nama Yesus. Engkau segala-galanya bagi kami. Terima kasih Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Sebentar jemaat akan pulang. Tolong dalam perjalanan sertai mereka, tuntun, jaga, lindungi di dalam perjalanan, berjalan kaki, berkendaraan, kecelakaan marabahaya itu memalah petaka. Bungkus tutup dengan kuasa-Mu dari yang Maha Tinggi, agar jemaat kami dalam keadaan selamat. Nama Tuhan dipuji. Terpuji nama Yesus. Makasih Bapa. Kami tutup ibadah pada siang hari ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Tuhan, jemaat GPD Diaspora Tataran 1 dan umat Tuhan dimanapun berada hari ini, kita dilawati oleh Tuhan, kita semua diberkati oleh Tuhan. Dan umat Tuhan dimanapun berada yang saat ini masih setia bersama dengan kami, kami hadir saat ini seperti biasa di penghujung acara ibadah raya jemaat GPD Diaspora Tataran 1. Kami hadir dengan door prize, giveaway maksud saya ya. Baiklah, yang akan dipersiapkan saat ini oleh rekan-rekan saya, iya ini dia. Ada dress untuk wanita dan celana untuk pria. Dan untuk door prize atau giveaway yang pertama, ini celana pria berwarna abu-abu tua ya, abu-abu tua dengan ukuran XL. Dan ini akan kita bagikan untuk pertama kali, yaitu giveaway yang pertama. Nah, umat Tuhan yang sementara menyaksikan tayangan ini, siapa saja boleh ikut ya. Tentu saja dengan mengikuti ketentuan yang berlaku, yaitu dengan mengetik jawaban dengan benar, harus disertai dengan diaspora berbagi ya. Nah, untuk celana pria dengan ukuran XL berwarna abu-abu tua, silahkan ketik diaspora berbagi. Sekali lagi, siapa saja bisa ikut, bahkan yang di luar daerah juga nanti kami bantu kirim untuk Anda ya. Diaspora berbagi, nantikanlah Tuhan. Diaspora berbagi, nantikanlah Tuhan. Silakan mulai diketik ya, dan dikirimkan di kolom komentar ya.
Diaspora berbagi, nantikanlah Tuhan. Sementara menantikan jawaban Anda, dan siapakah yang akan beruntung mendapatkan celana pria ya berbahan kain dengan ukuran XL berwarna abu-abu tua ini, tentu saja kami mengingatkan Anda kembali untuk terus beribadah dengan kami dalam live streaming ibadah Raya Jemaat GPD Diaspora Tataran 1 setiap hari Minggu jam 7 pagi waktu Indonesia Tengah, dan yang akan melayani firman Tuhan pada minggu yang akan datang ya, wakil gembala kami yang terkasih langsung dari Pekanbaru, Pendeta Joyce Oro STH. Jadi jangan lewatkan ya untuk beribadah bersama dengan kami dalam ibadah live streaming Jemaat GPD Diaspora Tataran 1 di hari Minggu yang akan datang. Oke, kita akan lihat siapakah yang beruntung hari ini mendapatkan celana pria ini. Apakah sudah ada yang terseleksi? Ya, kita lihat dulu ya. Iya, oke, baik. Selamat buat Ibu Selvi Kumayas. Ibu Selvi berhasil ya memenangkan giveaway yang pertama, celana pria dengan ukuran XL berwarna abu-abu tua. Kita langsung ke giveaway yang kedua. Ini dia, giveaway yang kedua, dress ya, untuk wanita dengan ukuran L fit to XL standar ya. Jadi L to XL standar dengan warna marun ya, merah marun. Ada corak bagian atas ya, ada aksen bunga di bagian sebelah kiri. Nah, ini bagus ya, cantik. Silakan bagi Anda yang mau ini ketik Diaspora berbagi, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Diaspora berbagi, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Silakan diketik dari sekarang. Nah, sementara menantikan jawaban yang terseleksi ya, siapakah yang beruntung mendapatkan dress ini. Nah, kami ingatkan kembali untuk Anda, mungkin ada yang menyaksikan saat ini belum tahu bahwa kami hadir setiap hari Senin jam 8 malam waktu Indonesia Tengah dengan program Diaspora Berbagi. Di sana kami membagikan barang-barang pre-love ya, barang-barang pre-love yang tentu saja sudah terseleksi dan berkualitas untuk dibagikan bagi Anda, siapapun Anda dari Sabang sampai Merauke. Jadi program ini sudah berlangsung sekian lama dan tentu saja sudah kami bantu kirimkan bagi Anda yang ada di luar daerah. Ya, jadi jangan lupa besok hari Senin kami hadir dalam Diaspora Berbagi pada jam 8 waktu Indonesia Tengah. Oke, kayaknya sudah ada yang beruntung mendapatkan dress untuk wanita dengan ukuran L fit to XL. Kita akan lihat bersama. Oke, selamat buat pemenangnya. Selamat buat akun Facebook Yana Deo, Anda beruntung mendapatkan giveaway yang kedua. Selamat buat para pemenang, semoga bermanfaat dan semoga Anda semakin diberkati. Dan untuk yang belum dapat ya pada kesempatan saat ini, Anda bisa ikut di ibadah raya pada minggu yang akan datang. Setiap penghujung acara kami bagikan giveaway untuk Anda. Jangan lupa juga besok ada Diaspora Berbagi untuk Anda. Dan saat ini atas nama gembala, wakil gembala kami yang terkasih, juga majelis jemaat, seluruh Jemaat GPD Diaspora Tataran 1, pelayan altar yang bertugas hari ini, seluruh kru multimedia mengucapkan terima kasih buat atensinya hari ini. Dan tentu saja doa kami, harapan kami semua dalam keadaan sehat dan diberkati selalu. Sampai jumpa minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Mari umat Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri, kita akan memuji sekali lagi.